Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali teman-teman di video saya. Di video kali ini saya mau berbagi informasi ya teman-teman ya, masih di seputaran loket teman-teman. Oke, ini sebagai lanjutan video sebelumnya teman-teman. Dalam video ini saya akan memperlihatkan ya kondisi anakan yang sudah mulai keluar dari gelodok teman-teman. Oke, kalau yang kemarin baru ngintip-ngintip mukanya keluar gelodok ya, kalau sekarang benar-benar udah keluar teman-teman. Nih, jadi teman-teman bisa lihat ini satu dari lima saudara yang kemarin masih ngintip-ngintip itu udah mulai keluar teman-teman. Ya udah mulai bermain di atas gelodok ya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat itu. Oke, yang sebelah kanan ya tuh. Ya, jadi dia ada di gelodok bersama ayahnya itu teman-teman ya, yang gigit-gigit kandang itu ya, anaknya satu di antara lima yang keluar perdana tentunya ya. Tuh cukup cantik sekali warnanya teman-teman, mirip sama ibu bapaknya ya. Kelihatan pedes juga itu dari kalung gelang warna orange-nya ya. Tuh yang di dalam gelodok masih ada, dia juga berusaha mau belajar keluar ya. Mungkin nanti tahap demi tahap biasanya teman-teman. Kalau satu udah keluar biasanya saudaranya itu akan mengikuti juga ya. Tuh. Jadi bisa dilihat ini proses menyesuaikan diri keluar dari sarang ya teman-teman, atau gelodok ya. Karena di dalam gelodok itu memang ada sarangnya dan dia udah mulai belajar untuk keluar ya, tentunya akan beradaptasi dan belajar makan sendiri ya, atau mandiri ya. Bisa dilihat itu udah mulai melihat kiri kanan ya, melihat saudara-saudaranya. Oke. Dan bisa dilihat juga itu di lubang gelodok masih ada yang ngintip-ngintip ya, ada satu dua, ada dua ekor itu, enggak tahu yang dua lagi di dalam, masih di dalam ya. Jadi sebenarnya di dalam gelodok masih ada empat ekor itu teman-teman. Oke, ini bisa dilihat ya, cukup senang ini saudara-saudaranya ya, terutama bapak ibunya ini, lihat anakannya udah mulai belajar mandiri ya. Tuh ya, belajar nangkring teman-teman di tangkringan ya. Tuh ibunya sedang memancing, berusaha membuat agar saudara yang lainnya juga ikut keluar teman-teman. Karena biasanya selanjutnya kalau anak udah besar gini, bapak ibunya akan kawin lagi ya, dan akan bertelur biasanya. Tuh bisa disaksikan ya. Oke, ini anak kan mau mencoba masuk lagi karena takut ya. Ya teman-teman. Oke, mungkin demikian dulu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan ya, bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.